Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Janur Alim. Kali ini saya akan membuat video tentang ngoplos pakan ayam. Yuk langsung ikut saya ke lokasi. Jadi nanti video ini aku bakal ngomong terus, jadi simak terus video ini ya. Nah, nanti video ini aku bakal jelaskan yang kue penonton caranya. Iya caranya ngoplos pakan ayam. Yuk langsung ayo. Pertama bahan-bahan ini yaitu jagung mesin giling. Oke. Okay. Kayak ngene. Gitu karo jagung sing durung digiling. Jadi yang pertama, ini nyiapin jagung giling dhisik. Kira-kira sak ember. Oke, sudah siap. Kita lanjut menyiapkan konsentrat. Oke, sudah siap. Kita lanjut ke jejak limang cucuk. Oke, sudah siap. Lanjut jagung mahing 3 cucuk. Oke, sudah siap 5-3 cucuk. Lanjut kasih obat. Kita kasih 2 cucuk. Lanjut ke obat ini 3 cucuk. Lalu obat ini 1 sendok. Nah, nek wis siap kabeh, langsung wae dilebokke ning mesin gilingan. Nah, nek dilebokke kabeh, saiki ganti mesine diurepke. Nah, karo ngenteni pakane kecampur rata. Biasanya nyiapke panggon kanggo pakane kanggo sak bekas. Lah nek kira-kira pakane wis kecampur rata, sini dipateni pakane dipindahke ning sak. Tapi iki mindahe sih manual, tekan jomblangke mesine nyerok enggo tangan entek dungluk-dungluk. Tapi untung video gak cepet ke, jadi gak rasa ini kesuwen. Nah oke, okay, sudah siap. Nyalek wis dadi digowo ning kandang. Saat terungi digowo ditalen ini sih ben ora utah. Tapi talen ini aja talipati angel kebuka ya. Gowo ning kandang anggap rubak merah nganggo gerobak ini abot kesel rak ber. Nah wes entek video ini ngene tok anjen wes. Awalnya sih saya coba-coba, tapi setelah itu malah saya ketagihan. Enggak pak, saya sudah kapok pak. Enggak.